Dari tanah air pemirsa, dengan tujuan mengisi kekosongan event karena pandemi sekaligus mengasah kemampuan atlet, PB Percasi menggelar turnamen catur virtual berhadiah total Rp75 juta. Di seri 6 yang berlangsung belum lama ini, Grandmaster Susanto Megaranto keluar sebagai juara. Seri 1. Turnamen online atau virtual menjadi pilihan pengurus cabang olahraga dalam menyiasati kevakuman karena pandemi. Hal ini juga dilakukan PB Percasi yang menggelar turnamen catur virtual berhadiah total Rp75 juta. Event ini mendapat respons ribuan lebih pecatur di tanah air termasuk Grandmaster Susanto Megaranto. Turnamen catur virtual yang digelar sejak awal Mei dan sudah memasuki seri ke-6 ini menggunakan sistem daring. Dari pecatur memainkan catur kilat dengan waktu 3 menit plus tambahan waktu 2 detik setiap langkah. Kabid Binpres PB Percasi, Kristianus Slim, menyebut turnamen virtual yang akan digelar 15 seri ini diharapkan dapat mengasah kemampuan para pecatur nasional di masa pandemi. Dan seperti ini sebetulnya melatih mereka untuk bersikap sportif, bersikap jujur, dalam juga melatih kemampuan mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka begitu. Peserta dari seri 6 ini diakui Percasi mengalami penurunan dibanding seri 1 yang nyaris diikuti 1.500 peserta. Penurunan tidak lepas dari sanksi yang diberikan bagi peserta yang terindikasi melakukan kecurangan seperti menggunakan bantuan mesin komputer. Dari Jakarta, Deni Suharyana, Metro TV.